kayaknya mundur sedikit banget. Level 3 apa ya? Belum, kita bisa. Oke, tangannya kiri atau di kanan di atas? Begini ya. Kiri di atas. Oke. Sudah? Sabar. 50 cm dia berada di matras, 50 sampai 100 dia berada di luar matras. Itu batasnya dengan kaki. Jadi kita akan lakukan percobaan perhitungan dua kali ya. Dua kali, nanti dengan tangan kita ambil titik atau jangkauan terjauh. Nanti untuk data pertama dicatat, kita tahan selama 3 detik. Masih 3 jam. Iya, maaf ya nanti. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di itu ada kameranya. Okay. Yang memperlihatkan. Iya. Oke. Okay. Bu. Oh ya. Siapa yang mencatat atau saya saja, saya pegang, saya Bu, saya mencatat. Boleh. Kita 30 orang tapi yang kerja 2 orang itu ya. Oh, Bapak lah. Oke, okay. Percobaan pertama kita akan mengukur nak atau Taufik ya. Oke, okay, silakan. Boleh juga berlaku seperti tragedi gitu ya kan. Oke, okay, percobaan pertama kita akan mengukurnya dengan memakai tangan kiri di atas 1, 2, 3 ya. Aduh. Oke, okay, catat 3 detik. Cepat Pak. Ah, gitu ya. Jadi hitung dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 cm. Tepuk tangan dong untuk kami. 19. Bapak guru olahraga. Oh iya, sualah Pak. Oke, itu percobaan pertama. Oke, okay. Kita coba percobaan yang kedua. Tangannya lagi Pak. Oke, okay. 1, 2, 3 ya. Kok jauh. Tanda. Oke. Nambah atau makin dekat? Tadi lebih Pak. Coba dulu. Sekalian. Gak apa-apa ya. Tadi lewat. Coba sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Ah, ini jauh, Bapak tandai cepat. Oh sama ya. Jadi tetap berapa senti? 19 cm. Tepuk tangan untuk kami. Oke, Bapak Ibu, ada yang perlu digoreksi nggak? Ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Ya, boleh. Bar kakinya itu tadi kan ada ketentuan ya, itu sudah diukur apa enggak? Sudah Pak, 45 derajat Pak. Sudah Pak. Berapa Pak? Lebar kaki. Lebar kaki. Sebelah dada Pak. Selebar bahu. Ya, bahu ya Bapak. Ya itu kan ada ketentuannya tadi 40 cm. Senti atau derajat Bu? 40 cm. 40 ya. Cm-nya gimana ukurnya Bapak Ibu tadi coba. Ya. Aku mau sentinya gimana? Iya, belum siap. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di itu ya, biar lebih jelasnya. Saya ke sini. Ukur kaki. Ya. 40 cm. Tadi kita lupa kasih tahu Pak ya. Kiri. Supaya tidak ngukur-ngukur sebaiknya dikasih tanda. Oh. Ya. Ya. Aduh. Tanda. Karena kan nanti repot kita ya. Kalau misalnya nanti ngukur dulu, tapi kalau sudah ada tanda, kan nanti tinggal nempatin kaki si anaknya aja. Iya, betul. Coba dikasih tanda dulu, tanda. Lamban. Arah luar. Bisa dibagi ya? Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya. Oh, dengan yang tadi untuk pengukuran kaki itu, apakah dengan siswa yang ukurannya besar dan kecil itu sama 40 cm? Karena telapak kaki anak kan berbeda-beda antara mungkin kelas di level 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, telapak kaki anak kecil
Otomatis. Memang, memang, memang. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Berarti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, itu berbeda dengan latihan. Yang kita laksanakan ini adalah tes. Hasil tes ini muncul kurang, baru muncullah apa yang harus dilakukan, latihan-latihan kelentukan. Jadi mohon untuk tidak salah persepsi ya Bapak Ibu, ini adalah tes, tujuannya adalah untuk mengukur kelentukan. Ya. Nah, yang perlu kita persamaan persepsi adalah bagaimana cara melakukannya. Boleh dibantu Pak, diambil satu terus Bapak menjelaskan tadi. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi sudah bagus ya, artinya memperhatikan ya. Jarak. Jaraknya 20 ke kanan, 20 ke kiri. Artinya kan ada persepsinya ini 20-nya ini naruh apa? Tandanya ke dalam atau keluar gitu kan. Itu terima kasih Pak karena sudah bertanya sehingga kita semua menjadi paham gitu ya. Pertama. Kemudian bagaimana cara melakukan tesnya? Tadi tesnya gimana Pak? Tamannya di mana? Bentar Bu, sebelum ke tes kita ada yang terlupakan. Di sini kan seharusnya guru itu menyiapkan